Gubernur Jawa Tengah sekaligus Bacapres PDIP Ganjar Pranowo mengaku tak diundang konsolidasi kepala daerah kader partai dalam menghadapi situasi saat ini dan menuju pemilu 2024 di sebuah hotel di Semarang Selasa malam. Ganjar mengaku saat itu berada di kota Semarang. Tak hanya Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka yang tak diundang dalam konsolidasi DPD PDIP Jateng yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Semarang, namun Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga mengaku tak mendapat undangan. Ganjar mengaku tidak mengetahui adanya gelaran tersebut. Bahkan saat ditanya media apakah dirinya diundang dalam gelaran tersebut, Ganjar menjawab bahwa dia tidak diundang. Saat ditanya keberadaan Ganjar semalam hingga tak diundang oleh DPD PDIP Jateng, Ganjar hanya menjawab dengan candaan. Terkait adanya pejabat bupati wali kota yang hadir dalam gelaran itu, Ganjar mengaku akan menanyakannya. Terkait PJ Kepala Daerah, Pak. PJ Kepala Daerah hadir di konsolidasi PDIP Jawa Tengah, Pak. Kenapa? PJ Kepala Daerah hadir di konsolidasi PDIP Jawa Tengah, Pak. Ada PJ Dinkes, Pak, Cilacap. Malah nggak tahu, Pak. Dan PJ Salatiga, Pak. Pak Dirjen katanya di mana, Pak? Jakarta, Pak. Kata apa Bambang Pacul? Di Jakarta atau di mana, Pak? Semana. Kepala daerah menghadiri konsolidasi PDIP, Pak. Bisa saja. Seperti diketahui, PDI Perjuangan menggelar rapat konsolidasi pikir kepala daerah kader partai. Dalam rapat konsolidasi tersebut, Wali Kota Solo mengaku tak diundang dalam gelaran itu dan bahkan Gibran mengaku tidak tahu adanya gelaran tersebut. Heru Wibawa, Semarang TV.